Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk melanjutkan EBJ dan ada tim yang menarik ya cuy. Seperti prediksi kita, kalau misalkan si Goketsu keluar ya, Goketsu keluar dari tim, si Galwin itu bakalan masuk ya. Sorry guys, suara gue lagi gak enak ya, lagi bindeng nih cuy. Oke, kita bakal coba ya. Sekarang seperti biasa, daily dulu, daily blank ticket terlebih dahulu cuy. Mudah-mudahan di sini gue dapat 12 ya. Karena ini 12 nya belum dapat 3 kali cuy. Belum dapat 3 kali. Oke, wismillah lah, 12 ya. Copy 12, please 12. Oke, dapat 3, lumayan. Tidak begitu rugi, yang penting tidak diamond cuy. Yang penting tidak diamond ya. Oke, mantap. Dan kayaknya kita bakalan coba untuk melawan dia. Ini ranking satunya menarik banget ya. Soalnya dia ini punya Phoenix Man. Dan kalau misalkan punya Phoenix Man itu bisa bisa apa ya? Bisa memasukkan semua karakter yang ada cuy ya. Kita bisa bereksperimen ya. Oke, seperti pikiran cuy. Kalau Goketsu dikeluarkan, pasti Galwin bakal ada yang pakai lagi. Oke, ya ini ranking 1 ya. Dengan total poin 2936 ya. Nep Anir cuy. Kita lihat ya, dia membuat si Galwin ini satu kolom sama si Dipsy King. Gila cuy, ini bisa kesetun semua karakter kita cuy. Bisa kesetun 6-6-nya ya kalau misalkan dia menang speed ya. Sadis cuy. Dan yang satu kolom sama si FF-nya itu si Tank Top Master. Jadi di sini DPS itu si Tank Top Master sama si Dipsy King, dan ini tukang setunnya. Dan dia membawa Geryu Gansok ya untuk core-nya cuy. Core Geryu Gansok. Mantap banget. Oke, langsung aja kita bakal coba lawan ya. Kalau ketemu bakal kita coba lawan ya. Harusnya sih ketemu cuy. Wah, masih Dande OTK Pochi. Ntar dia nyerang gue enggak? Oke, dia nyerang gue cuman gue menang ya. Menang 2 kali cuy. Dia nyerang gue cuman menang 2 kali cuy. Guenya yang menang ya. Aduh. Oke, dan kita tidak ketemu cuy. Ada Ida Plus ya, Bang Jul Padli nih. Gila ya. GGWP cuy. Kalau ada Phoenix Man GGWP lah. Exain semua pakai Phoenix Man semua. Dande juga sama cuy. Pakai Phoenix Man semua. Gila sih cuy ini. Core Geryu ya. Dia gunain Core Geryu. Enggak Core Geryu ya. Dia core-nya si ini ya. Core-nya si Drape Knight cuy. Terus ini Exain juga. Ini bagus sih cuy timnya ya. Dia menggunakan si siapa namanya? Metal Bat cuy ya. Menggunakan Metal Bat. Jadi kayaknya kita bakal coba untuk lawan dulu ya. Kita coba lawan dulu guys ya. Kita coba lawan terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan saja ya cuy. Mudah-mudahan saja kita bisa win. Soalnya belum ketemu cuy. Belum ketemu sama si Nap Anir ya. Tapi dia udah nyerang gue, akan gagal ya. Nanti kalau ketemu ya gue buat videonya cuy. Gue buat videonya ya. Soalnya itu menarik ya. Pakai si Galwin ya. Soalnya kalau punya Phoenix Man ya, emang enak bisa kita bisa eksperimen cuy ya. Walaupun kan maksudnya Galwin rentan mati gitu, tapi kalau ada Phoenix Man bisa dikembalikan lagi sama Phoenix Man. Oke, aktif ya, lapa helnya aktif, mantap jiwa. Kita harus kenain dulu si Metal Bat-nya tuh. Yang penting Metal Bat-nya kena sama. Mantap, bismillah, kena cat asam atau sticky. Yes, kena sticky cuy. Yang penting sama Metal Bat aja kena sticky-nya tuh. Yang penting Metal Bat kalau enggak sama si Phoenix-nya tuh ya kena sticky-nya. Dua karakter itulah biar dia nggak bisa follow up. Oke, warewat CTO lagi. Mamam. Damage-nya nggak terlalu besar ya, karena sekarang apa namanya gue lepas ya, red damage-nya lepas sama ganti sama tambahan damage cuy. Ganti sama attack sama tambahan damage. Nanti bakal gue coba full critical cuy. Criticalnya nggak ada yang 3 cuy. Kenapa yang kena? Aduh. Banyak karakter ya. Ada si Yoro ya. Terus kemudian ada si FF, ada si Citeo yang kena, Citeo si DPS yang kena. Mama. Oke, dan kayaknya bakalan kita hajar dulu ya. Bakalan kita hajar dulu di sini. Sampai nih. Bahaya gitu. Phoenix Man dulu nih, hajar. Mama, lumayan 22 juta cuy.
Itu 2 juta ya, nice. Udah kepake dua-duanya, jadi gak apa-apa Cito diambil. Pamam sono. Maksudnya udah kepake apa? Udah kepake gamingnya cuy. Apa pasif DS kan udah kepake 2 kali cuy. Gak apa-apa lah diambil sono. Kecuali lu punya Phoenix Man ya, bisa direset terus. Kalau punya Phoenix Man bisa direset terus. Kalau gak punya Phoenix Man mah mampus aja aja, gak jadi reset. Oke, balik dan diambil. Mamam, bos. Iteo aing ke mana? Iteo saya diambil. Oke, seruduk bagong. Hajar tank top master. Jatuh lumayan total damage-nya 12 juta dia. Reflexnya kecil ya. Giga Sanai, kita coba lihat. Dia ngehajar. Set 54 juta tuh damage-nya. Sakit juga. Sakit. 54 juta ya. Dan speed. Speed ini gue kalah ya. Speed siapa namanya? Reflex gue kalah. Tapi itu hanya mimpi Anda, Bang. Mimpi Anda. Lumayan dia ini. Let's go. Jatuh gue pengen coba lawan Nap Amir cuy. Nap Amir bagus ya, pake tinggal dia rank 1 cuy. Dia nyerang gue 2 kali gagal. Menarik sih, menarik. Kalau kan kalian lihat ya, yang dibalikin sama si Sampo ini masih bisa ultimate cuy. Masih bisa ultimate. Oke, untung dari tadi ya. Untung dari tadi nyerangnya si ini mulu ya. Siapa namanya? Nyerangnya si FF mulu cuy. Lumayan lah ya, effect-nya bekerja cuy. Jadi nggak langsung masuk damage-nya cuy ya. Ketahan-tahan kayak ada effect-nya gitu. Ada impression-impressionnya ya. Oke, hapus. Pukul lagi cuy. Gila. Susah banget langsung mati 2 ya. Mati 2 harusnya sih mungkin bisa gue cuy. Mungkin ya, mungkin karena udah mati banyak gitu. Udah 5 kali yang matinya tuh. Masa terus-terusan gue kalah sama pengguna Phoenix Man. Gila, Metal Blade sekarang memang balik lagi cuy. Kalau misalkan DSK gue mati di sini, sudah lah ya, sudah tidak ada harapan cuy. Soalnya kita sekarang sudah menggunakan core-nya Great Knight cuy ya. Tahu sendiri lah ya, si Metal Blade ini konsepnya sama core Gary Gunsoft. Karena nyerang HP yang paling, yaitu follow up-nya ya, nyerang HP yang paling sedikit cuy. Sedangkan HP yang paling sedikit itu kan yang God Mode, bukan pada mati gue cuy. Sisa balik lagi, udah mau pun lagi cuy. Dan masih pada bisa ultimate semua. Nah, yang dibalikin masih bisa ultimate. Itulah luar biasanya Phoenix Man. Luar biasa. Ini kalau FF gue mati nih, wapat itu. Oke, please masih bisa FF, bro. Masih bisa FF, bro. Jangan dulu mati, sayang. Jangan dulu mati ya. Kita sudah kehabisan. Mampus mati lagi. Gila tuh. Set mati lu efek gue lah kan. Udah ini mau wapat tuh. Wapat ini. Susah lawan ini ya, lawan komplotan anak Jin aja. Lawan anak Jin susah tuh. Mati juga. Saya kagak mati juga cuy. Sedih lihatnya ya. Lihatnya sedih. Ya. Terbantai sama pasif Phoenix Man. Oke. Ya apa lah. Slow. Nah, kita lihat ya. Masih bisa basic ketek ya. Dan CTO gue kampret aja. Terculik CTO gue cuy. CTO gue terculik. Ayo, nice. CTO gue masih full ya, lumayan. Apa namanya? Untuk S-Prot-nya masih full cuy. Cuman gue gak tahu ini bisa win atau enggak ya. Kita coba lihat saja. Soalnya lawan kita ini ada si Kampretos Metal Blade ya. Tahu sendirilah. Metal Blade kalau nggak kena sedikit ya bisa follow up ya. Anak dakjal aja Metal Blade tuh. 28 juta. Habis ini mah cuy. Habis anjir, belum juga ultimate udah habis cuy. Oke. Bismillah aja. Kita coba aja dulu sih. Mamam nih bos. Cakep kena. Ayo dong. Pukul 1 ya. Pukul lagi. Please lah. Ultimate dulu. Yes, bisa ultimate dulu cuy. Bisa ultimate dulu. Cito gue bisa ultimate dulu. Gue gak tahu nih bisa win atau kagak ya. Kita coba lihat saja. Targetkan lah. Targetkan.
Jangan sampai mereka balik lagi. Anjir, mati nih. Mati nih cuy. Lah kan, wapat. Wapat, wapat. Gila. Dua kali dong. Energinya mana gak habis-habis lagi. Udahlah, wapat ini mah cuy. Udah tinggal 4 cuy. Tinggal 4 ya untuk esprotnya. Esprot metal set gue tinggal 4. Sedangkan musuh masih banyak ya cuy. Dan karakternya juga masih banyak. Ampun bestie, ampun. Oke lah, jangan cepat aja. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya kita cukup banyak sampai di sini. Dan jadi perwakilan dan video ini. Nah, salam. Bye.